perayaan ulang tahunnya tidak diadakan pada tanggal 1 Oktober tapi diundur ke tanggal 20 Oktober. Ini adalah ulang tahun perdana dari Satgas Peduli Peduli di Kepri dan merupakan momen di mana Satgas NTT Peduli kembali untuk berefleksi dan berkonsolidasi untuk menyatukan kekuatan terus bergerak untuk peduli terhadap semua orang yang membutuhkan. Ulang tahun Satgas NTT Peduli. Thank you.
kita di sini mungkin baik itu kaya maupun kita bisa berjuang. Semua orang juga berhak untuk mendapatkan mau fasilitasi beberapa anak terlantar di kembali ke NTT, kalau kembali ke Kabupaten Alor dan Kabupaten terus Timur Tengah Utara. Terus kalau dari Kabupaten Timur Tengah Utara itu kegiatannya bupatinya itu